Alhamdulillahillazi ja'alal laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallah bi ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliai Allah sekalian, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benarnya takwa, dan hendaklah kamu menjadi seorang Islam yang sempurna. Sebelum daripada badan kamu dimandi oleh orang, hendaklah kamu menjadi seorang Islam yang sempurnanya di segi ibadah. Sebelum daripada badan kamu dikapang dengan kain putih, sempurnanya di segi akhlak. Sebelum daripada badan kamu disembahyang oleh orang ramai. Sidang Jumat yang dimuliai Allah sekalian, Alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala taruh umur kita sampai kepada hari ini, sampai kepada awal tahun yang mana Allah Subhanahu wa taala saling tukar siang dan malam, malam dan tengah hari, dan sehari demi seminggu, minggu demi sebulan, sebulan demi tahun. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala duk tukar masa dia itu, li khilfatan liman arada man arada ayyadhakara, perpen bot rian samrap puak rau ti pen mukmin thang lai, nai kan mun wian khong klang wan la klang khun, nai kan mun wian khong wan wan ni rau tong di kwa pung ni na ni lae khu chiwit khong rau pue ma thop thuan wa li man arada ayyadhakara au arada syukura. Nah, yang ที่ 2 ก็คือเพื่อให้เรานั้นได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนจากกลางคืนมาเป็นกลางวันวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราตื่นขึ้นมาวันนี้มีเท้า kita bangun hari ini ada tangan, kita bangun hari ini ada mata boleh lihat, kita bangun hari ini ada kaki boleh jalan mari masjid. Nah, kita bangun hari ini ada nyawa, boleh nyawa, boleh zikir kepada Allah, boleh puasa pada hari ini. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang paling besar bagi kita orang beriman. Kalau kita bukan orang beriman, masa yang duk lepas hari-hari itu sia-sia. Raih prayut samrat puti mai satta, samrat puti mai mi iman ta Allah Subhanahu wa taala. Kan phan khong wela pai wan-wan ni, kau nan ja mai dai rap prayut arai. Ingat baik-baik, ada duit 10 juta, mi ngan men lan, mi ngan san lan, ja su siew wit nati diao khong wela mai dai. Nak beli 2 minit untuk nak mayar sunat lah, tak boleh. Nak beli 3 minit, 1 minit untuk nak sedekah pun tak boleh masa kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala wi kita serok nyawa dia, serok banyakat, serok oksigen. Nah, Allah Subhanahu wa taala wi mata kita boleh tengok, wi kerja kita, kerja yang besar. Nah, wi gapo lagi, wi kebong, wi duit kepada kita. Ingat baik-baik, semua yang Allah Taala wi kepada kita, wi kebong, wi peringkat, wi duit, wi tamneng semua, Allah Subhanahu Wa Taala tak ada nak gapo sikit habuk daripada kita, kecuali nak wi kita buat apa yang Allah Taala suruh dan tinggal apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Inilah Allah Taala perlu kepada kita. Sidang Jumaat Toto apalah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, hidup kita di hari ini ada umur 90, ada umur 70, saya umur 25, hadapi kubur semua. Bukan kata umur 40, umur 50 saja hadapi kematian. Semua budak
Nah, umur belah-belah, umur 20, umur 30, hari-hari dia tu jalan pergi kepada kubur, akan tetapi dia tak khabar. Dia wasa kata dia jalan pergi ni. Nah, jalan dengan hebat, jalan dengan takabur dia ni, wasa kata dia tak saya mati. Ingat baik-baik, sedang jemaat yang dimuliai Allah sekalian. Kita hari-hari duduk jalan menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap 5 jam Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita mari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duit tak lebih besar daripada kalimah Allahu Akbar. Kereta kita, peringkat kita, tanah kita, kebun kita tak boleh buat lebih besar daripada Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pukul 12 tengah kita mari jumpa sini. Bagaimana kita tengok orang sakit, orang duduk di hospital, orang duduk di hospital, apabila hospital tu dengar orang bel, dia menangis. Orang yang sakit, nah, patah kaki ke ataupun sakit kecil manis, sakit jantung, sakit apa dia, nah, dia apabila dia dengar orang bel dan siang azan, hayya ala solat, hayya ala solat, mari ke masjid, mari semayang, mari semayang, mari semayang, balas mana kaki putus. Main mahir balas mana hari ni duduk tak katik mahpitah. Mari mahir balas mana. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Masuk kuam samrit. Masuk kuam samrit. Hari tu dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala wi kaki kepada dia. Wi mata kepada dia. Wi segala-gala dia sehat. Dia tak guna kesehatan dia itu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itulah kita nak mengalir, kita nak mengalir air mata kita oleh kerana hari masa sepuk dah dekat dengan ajal kita. Lalu tu masa yang duk ada lagi hari ni, marilah kita pakai ubah, marilah pakai istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan tahun baru ini, sesuai dengan tahun baru ini. Allah Subhanahu Wa Taala Nabi perintah suruh kita cuci dengan puasa hari Asyura. Puasa hari Asyura, long tun ke wan dia tak dai. Pola bun mahasan ถึง 1 ปี leh. Long tun ke wan dia, ma tamngan ki PTT ke wan dia, tak dai chai chiwit, dai chai ngin talot 1 ปี. Alhamdulillah, ke wan dia. Nah, ke wan dia, ti Allah Subhanahu Wa Taala hai promotion, ja lot lam bhat khong rao thang mot leh. Bhat ti rao dai kra tham phit da Allah. นะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปของเรา1ปีที่ผ่านมา kita mari tengok diri kita hari ni istighfar berapa kali sehari. Nah, istighfar hari-hari 10 kali sehari siapa ada, 20 kali sehari siapa ada, 30 kali sehari siapa ada, 1 kali sehari siapa ada kita hari-hari istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah promosian yang Allah Subhanahu Wa Taala nak apuhkan dosa-dosa kita. Marilah buat kita pakat puasa hari Asyura. Nah, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dia. Bukan kepada Nabi saja dak. Inilah sunnah hari Asyura. Nah, klik kembali kepada sunnah, sunnah hari Asyura. Jangan kalut dengan bubur-bubur. Nah, pada hari itu nak buat bubur hari lain tak apa. Jangan buat hari betul dengan puluh. Puluh hari, iaitu hari Asyura. Jangan duduk jamung pada hari itu. Dah, nampak tak malak? Menjegah dah, dengan sunnah Nabi SAW. Nabi sunnahnya iaitu puasa. Yahudi puasa. Kristian puasa. Malu kepada Yahudi. Malu kepada Kristian kalau kita tak puasa pada hari Asyura. Ajaklah anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan apungkan dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan kita apabila habis dosa dah, maka sedaklah kita hidup atas dunia ni. Tengok Allah Subhanahu Wa Taala panggil fok kita. Bukan kata nanti setahun kali kita nak apung, nak minta apung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam royak, nah, Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita, ya ibadi, hei hamba-ku, ya ibadi, fok kita semua hari ni, ya ibadi, innakum tukhti'una billaili wan nahar. Sesungguhnya fok kita ni iaitu orang yang berdosa pada waktu malam dan waktu tengah hari ini, waktu siang hari. Waktu gapo dia Allah Subhanahu Wa Taala kaya, wa ana aghfiruz zunuba jami'a. Allah lah yang mengampunkan dosa kita, yang ampunkan dosa kita semua jami'a.
Allahu akbar, Allahu akbar. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, siabelahnya Allah Subhanahu wa taala, kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala tahu kata kita ni berdosa pada waktu malam. Allah Subhanahu wa taala tahu kata kita berdosa pada waktu siang hari. Maka Allah Subhanahu wa taala royalah dialah wa ana aghfiruz zunuba jami'a. Bukan kau dah kata sikit dak, jami'a. Semua si panjang malam kamu dosa dengan Allah. Allah Ta'ala aku habis dosa kamu. Pada tengah hari pula, menipu pula, kecek bohong pula, gapo pula. Dah, Allah Ta'ala aku habis. Dengan syaratnya, gapo dia? Fastaghfiruni. Beristighfar kepada aku, beristighfar kepada Allah. Istighfar mudah-mudah ya. Astaghfirullahalazim. Mana astaghfirullahalazim dengan hati yang sedih, dengan hati yang wasa kata tafsir wa perkara itu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilai. Panjang sikit. Oi panjang lagi sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta sehingga seterusnya. Itulah sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian. Apabila salah dengan Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni aghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala nak ampunkan dosa kita. Alhamdulillah kita hidup jadi hamba Allah. Allah Taala tak tahu kita. Allah Subhanahu wa taala panggil kita, "Dah ya ibadi." Dah pakatlah buat kita banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan tak ada dosalah kita jatuh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Sidang jemaat yang dimuliai Allah sekalian, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala hai tambut ke prau belok ni, rau cadai arai. Allah Subhanahu wa taala hai mut, cadai tamneng, cadai sapsin, cadai ngun thong. Nah, ไม่ว่า จะ เป็น คน kafir หรือ คน muslim, dan for kita semua ni Allah Taala wilaka. Wente akan tetapi innal muttaqina fi jannatin wa uyun. นอกจากสวรรค์เท่านั้นอัลลอฮ์ให้กับคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ดุนยานี่ Tuhan we belaka. Nah, kita nak apa? Nak kaya. Allah Subhanahu wa taala we kaya. Nak duit. Allah Subhanahu wa taala nak duit. Nah, we kepada manusia. Nak peringkat. Allah Subhanahu wa taala we peringkat kepada manusia. Akan tetapi hari akhirat esok, syurga Allah Subhanahu wa taala wi kepada orang muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa apa yang Allah Taala suruh, nah tinggal apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itulah banyak kalah kita tanam sifat takwa dalam hati kita. Ya, mudah-mudahan kita dapat jadi orang yang jaya. Dan hari ini hari Jumaat, insya-Allah kita pakat hajak dan anak-anak cucu kita pakat boleh puasa pada hari Asyura. Dah pakat puasa hari Asyura, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ampun dosa kita setahun telah lepas. Dan hari ini juga banyakkanlah kita selawat kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Dia selawat kepada Nabi 10 kali pagi, 10 kali petang, dia nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat esok. Satu lagi orang yang nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat esok, orang yang doa lepas daripada orang bel, jangan lupa for kita, ajak anak kita, ajak isteri kita doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamah was salati al-qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah tu sehingga su tu. Dah kita dok minta wi nabi ni boleh dok maqamul mahmud, tempat yang terpuji di dalam syurga semua para nabi, daripada Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad. Maka nak dok belako situ, lalu itulah Nabi Muhammad suruh for kita ni umat Nabi Muhammad jangan lupa doa ni. Dah orang yang doa dengan doa ni Nabi, Nabi gaya apa dia? Dia nak dapat syafaat Nabi daripada hari akhirat esok juga.
Dah, banyakkanlah kita selawat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adhaban nar. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والصلاه.